Jawatankuasa dan aktivis Pasar Buyan yang telah bergiat selama 2 tahun lah. Okay, bila saya perkenalkan Syarikas, sebab kita tahu sebelah saya ialah Tuan Haji Faizal. Beliau adalah Presiden PBS. Di sebelah sana Tuan Haji Saleh, naik Presiden pertama, dan Haji Zain kedua, dan Haji Zain naik Presiden pertama. Dan sebelah kiri saya pula ialah Hajar Salamah, Ketua Unit Wanita PBS. Okay, maklumat sesi ini secara umumnya ialah untuk kita mengenali anda dan juga mendapatkan buah fikiran dan idea-idea yang boleh kita menghidupkan lagi Persatuan Buyan. Sudah kita tahu ya tadi, Persatuan Buyan ni telah lama di Singapura, about 36 years. 36 years. Tapi itu persatuan saja ya. Tapi kalau kita tengok sejarah Buyan, kita dapati bahawa banyak yang kita tak tahu dan banyak lagi yang perlu kita hidupkan kembali. Jadi dengan harapan dengan sesi seperti ini, kita dapat dapatkan buah fikiran dan pandangan dan cadangan anda semua supaya kita dapat menghidupkan lagi dan mencergaskan lagi Persatuan Buyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Buyan berada lagu Laover ya, yang itu berubah. Jadi saya sudah berkempen kepada ibu-ibu Buyan yang saya kenal banyak di Singapura, bapa-bapa Buyan ya, orang-orang Buyan ya, sama ada saya tua saya muda ya. Saya bilang jangan ikut cara lama Pak Lurah. Kalau dulu siapa saja sakit bersalin isteri, Pak Lurah, Ibu Lurah datang mengunjungi. Itu masih dia tanya kepada saya. Tetapi Persatuan Buyan berlainan. Orangnya semua bekerja ya. Bagaimana kalau ahlinya sakit nak datang tengok, kalau bersalin, kalau cuba kematian baru datang. Tapi saya dah berdoanya, kita semua berdoa pada Allah SWT supaya masyarakat Buyan, ibu-ibu dan bapa berubah. Janganlah anggap Persatuan Buyan sebagai Pak Lurah. Sakit nak datang tengok, bersalin akan tengok, semuanya ada Pak Lurah. Dulu Pak Lurah macam seperti saya, tak bekerja. Hasil daripada pondok saya pergi bicara kena saman, Pak Lurah tak saya buat duit, pergi dengan ahli ikut bayar RM20 bayar. Itu dulu Pak Lurah tak bekerja. Tapi sekarang Persatuan Buyan semuanya bekerja. Saya tak bekerja tapi dia tak jadi Pak Lurah. Kalau jadi Pak Lurah mungkin dia pergi. Inilah satu penyakit masyarakat Buyan ya, yang tua-tua seperti saya ni. Dia hendak bila sakit Pak Lurah akan tengok, isteri Pak Lurah akan tengok, ada apa saja Pak Lurah tengok. Jadi kerana lagu Laover ni sudah termasuk di Singapura seperti ke Jerman katanya lah, sampai di Pulau Bali pun termasuk sampai 3-4 kali. Saudara kita cikgu sama isteri saya menyanyi Laover joget sampai 3-4 kali, diorang suruh siarkan lagu Laover. Jadi saya berdoa lah, sama-sama kita berdoa supaya masyarakat Buyan yang tutup seperti saya, yang tutup yang muda, berubah lah. Jangan harapkan Persatuan Buyan ketua-ketua ini datang sekali-sekali boleh. Dan saya sarankan satu saja ini, iaitu kalau ada kematian sungguh kita tak kenal, kita datang melawat. Saya pernah satu kali pergi Kateri, saya tak kenal, dari Jerman katanya. Saya dari Persatuan Buyan, saya datang untuk menziarahi kematian. Inilah untuk memperkenalkan Persatuan Buyan. Kalau jemputan kahwin jangan datang, apa ini nak makan. Jadi kalau ada yang sakit dan pemerintah kita senang, salah satulah kita boleh datang ziarah. Kita doakan supaya keluarga kita jadi sihat walafiat baik. Inilah saya sarankan supaya dikenal oleh masyarakat Buyan terutama kepada Persatuan Buyan Singapura. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang satu tadi pagi menyatakan jangan harapkan pemimpin ataupun jawatan ke PBS untuk jumpa kalau sakit. Sebenarnya begini je,
kita ada jabatan, jabatan kebajikan. Anak haji sendiri, ada mana? Haji Rohana bangun tak? Haji Rohana nampak? Okey, Haji Rohana, sebab kita orang ramai, ini adalah kebanggaan kita juga masyarakat bawayan. Haji Rohana adalah seorang jururawat. Tapi beliau juga mempunyai ijazah dalam nursing. Dan beliau sebenarnya salah satu daripada 4 Nurses of the Year tahun 2009 dan penerima anugerah Bawayan Cemerlang 2009. Jadi anak haji sendiri yang pergi. Tapi of course lah, kalau sakit tu sakit misalnya Haji Diman masuk hospital. Siapa lagi yang Haji Zahara Fauzi arwah almarhumah Haji Zahara Fauzi yang dulu dramatis kat TV, Muntasir TV. Siapa tu yang Haji Rohani semua sakit. Yang sakit tenat apa semua, kita akan ini ada wakil. Kalau saya sendiri sempat tak sempat pergi, Haji Rohana akan pergi, Haji Zain akan pergi, dan adalah sedikit habuan kita berikan. Kalau sakit demam tu tak boleh datang Dan misalnya okey, yang tahun lepas salah satu daripada ahli kita dalam negara selain daripada Zahra Fauzi, Haji Hamdan Sulaiman, anak muda ni, pergi haji bersama dengan saya, dapat anak keempat, konsif di Mekah. Lepas tu seminggu sebelum beliau didapati mengidap penyakit cancer of the brain, otak cancer otak, isteri melahirkan lagi. Jadi 5 orang anak. Apabila setahun setengah dulu beliau dilanda penyakit kanser tu, Haji Muslim, kita sendiri Persatuan Bawayan ni lah, kita ada berikan habuan lebih daripada yang biasa. Tapi selain daripada itu juga kita bantu Haji Saudara Muslim sendiri telah membantu keluarganya mendapatkan dana bantuan daripada MCYS, daripada CDC umpamanya. Jadi dalam kemampuan kita lah, bukan kita tak berikan, kita ada berikan. Cuma mungkin tak macam dulu lah. Dulu Pak Lurah yang ajuk, oh lah dia ni sakit ni, dia kena pergi. Kalau demam tu dia tak pergi lah.